Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Seperti yang telah dijanjikan oleh Wahid dari Couchsurfing, pemandu teksi itu pun sampai pada pagi itu. Kata Wahid, pemandu teksi ini memang tak faham bahasa Inggeris lah. Jadi apa-apa boleh call dia untuk terjemahan. Sebelum bertolak, kami sempat membeli roti dan juga bersarapan. Pemilik kedai itu berbaik hati memberi kami sedikit jam dan juga air teh panas lah untuk kami makan kat situ. Pagi ni misi kami adalah untuk ke Colorful Mountain atau dalam bahasa Parsi dipanggil Ala Dakhla. Jadi aku minta tolong Fahid ni sebabkan bila tanya dekat Mahdi, cas dia mahal lah. Macam semalam kami pergi ke Kandovan, dia minta cas 1 juta rial, iaitu lebih kurang RM100 seorang. Tapi untuk teksi ni, harganya hanyalah lebih kurang RM500,000, lebih kurang RM50 lah untuk 2 orang. Dari Bandar Tabriz, kami menghala keluar ke arah Ahar. Setelah 30 minit, kami pun sampai di Kampung Khajer. Kereta pun diberhentikan di tepi jalan dan pemandu itu cakap, Ala Dakhla, Ala Dakhla. Dan kami pun teruslah menuju ke arah bukit yang berwarna-warni itu. Pertama kali kami tengok bukit ni memang cantik lah. Tapi kawasan tu agak kotor sebabkan kat situ ada orang buang sampah domestik. Dan kami menurka ke kawasan tu untuk melihat kalau ada tempat-tempat lain yang lebih cantik lah. Tak lama kemudian kami patah balik ke teksi tadi dan minta tolong Wahid untuk cakap dekat pemandu tu yang kami nak ke kawasan yang lain. Jadi pemandu teksi tu bawa kami ke kawasan yang kami nak lah. Dan kawasan ni memang dekat tepi jalan je. Kita boleh tengok dengan jelas sekali. Ternyata di lokasi yang kedua ni memang lebih cantik lah pemandangan kat sini. Warnanya akan lebih terang, akan lebih menonjol, terutama selepas waktu hujan. Warna yang terhasil di permukaan tanah ni adalah disebabkan tindak balas kimia oleh mineral yang terkandung dalam tanah tu sendiri. Jadi terdapat beberapa jenis mineral lah di dalam tanah tu yang menyebabkan warnanya berbagai-bagai. Pemandangan cantik ini memang popular lah dekat Zhangyi Danxia National Park. Waktu aku pergi ke Gansu, China beberapa tahun yang lepas, memang aku ada niat untuk pergi ke kawasan ni lah. Tapi bila aku tengok harga dia memang sangat mahal. Ini kerana kawasan National Park ni memang tak boleh masuk suka hati lah. Kena melalui tour dan juga guide. Tapi Alhamdulillah, rezeki aku ke Iran ni dapat tengok jugalah Colorful Mountain ni. Di bawah panas yang terik, aku dengan Pak Usup meneroka kawasan ni. Berjalan daripada satu bukit ke satu bukit yang lain dan juga panjatlah bukit-bukit ni untuk mendapatkan view yang cantik. Aku ada jumpa jugalah satu anak sungai yang kecil yang hampir mengering. Ada macam serbuk putih di atasnya. Sangkaan aku adalah ianya garam yang terhidrat lah. Dan bila pergi dekat, aku rasa air itu memang masin. Kemungkinan air masin ni terhasil daripada bukit-bukit ni lah. Jadi mineral-mineral tu menghasilkan garam dan mengalir ke kawasan anak sungai itu. Subhanallah, kawasan ni memang sangat cantik. Aku sangat mengesyorkan korang datang ke sini. Setelah menghabiskan berjam-jam dekat sini, akhirnya kami pulang semula ke Tabriz. Bila tiba di Tabriz ni, kami minta bantuan Wahid sekali lagi untuk membeli tiket dari Tabriz ke Van. Jadi Van ni adalah bandar yang berhampiran dengan sempadan Iran-Turki. InsyaAllah kalau tak ada arah melintang, kami akan menyeberang ke sempadan Iran-Turki pada esok hari. Pada 9 malam, kami menghabiskan sisa-sisa waktu yang ada di bumi Iran ni. Kami banyak meluangkan masa dengan Mahdi dan juga keluarganya. Mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Mahdi dan keluarganya di atas hospitality mereka. Keesokan paginya, pagi-pagi lagi kami dah bergerak menuju ke terminal bus. Kemudian kami periksa nama kami dalam list penumpang dan masuklah ke dalam van tu. Van ataupun coaster ni dapat memuatkan lebih kurang 15 orang penumpang. Kesemua penumpang adalah warga negara Iran kecuali kami berdua. Bergerak menuju ke sempadan Iran-Turki iaitu Razi.
Perjalanan ke Razi ini mengambil masa lebih kurang 4 jam. Sebelum sampai ke kawasan sempadan, pemandu tu berhenti sekejap untuk mengisi minyak dan juga membeli banyak kotak rokok. Bila sampai dekat kawasan imigrasi Iran, kami pun turunlah dan kami tengok, ya Allah, panjang gila beratur dia. Aku pun tak sangka lah yang akan jadi ramai macam ni. Mungkin disebabkan hari ni hari Jumaat. Hari Jumaat ni memang orang Iran cutilah, public holiday. Dan pada masa yang sama, mungkin diorang ni ambil kesempatan untuk bercuti di negara jiran. Jadi sementara menunggu barisan ni, aku tengok banyak orang-orang tempatan menyeludup rokok dan juga petrol. Jadi diorang seludup ni depan-depan lah, ikut pagar. Orang campak kotak-kotak rokok tu, kemudian pas botol-botol jerikan petrol. Akhirnya setelah 4 jam di barisan, tibalah giliran kami. Pegawai imigresen tu banyak tanya jugalah, sebabnya mungkin jarang tengok pelancong daripada Malaysia datang ke sini untuk cross border ke Turki. Setelah selesai cop di imigresen Iran, kami berjalan untuk menuju ke imigresen Turki pula lah. Di imigresen Turki ni memang kejap je, tak sampai 5 minit. Scan apa semua dan juga terus cop masuk. Dan kami naik semula lah van tadi tu. Dari Kadikoy menuju ke van lebih kurang 2 jam perjalanan. Perkara pertama yang kami buat bila sampai di van ni adalah semayang di Masjid Hazrat Umar. Dekat Iran ni kebanyakannya adalah masjid Syiah dan alhamdulillah di Turki ni kebanyakannya adalah masjid Sunni. Jadi rindu sebenarnya nak semayang dekat masjid Sunni ni. Kami kemudian tukar duit lira dan juga beli SIM card Turkcell lah. Kemudian aku hubungi Nihan dan juga Kore sebabkan mereka ni adalah host kami di van. Tiba-tiba Nihan cakap malam tu dia sibuk dan tak bolehlah nak host kita orang. Dan kawan dia Hassan yang menjemput kami untuk ke rumahnya. Dan Hassan ni memang baik hati lah. Sebelum sampai kat rumah dia tu memang beli macam-macam makanan dekat pasar raya. Dan rumah dia ni adalah rumah apartmen, memang luas dan cantik. Malam tu Hassan masak simple-simple je lah. Ada sosis, roti dan juga telur. Walaupun hari ni adalah hari yang panjang dan memenatkan, tapi aku percaya setiap hari-hari dalam pengemaran kami, di penghujungnya akan ada kemanisan. Akan ada senyuman yang menanti di penghujung hari. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan share.